Ini adalah kisah kami, sebuah kelompok kecil yang memiliki tujuan untuk menerapkan apa yang kita pelajari di universitas kepada masyarakat dan juga belajar berbagai hal baru dari masyarakat. Kami, kelompok KKN Desa Talun, akan menceritakan pengalaman kami selama KKN di Desa Talun. Berawal dari bertemunya orang baru, yang dimana setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Disinilah kami harus mulai beradaptasi dengan adat, istiadat, lingkungan sekitar. Tidak mudah untuk beradaptasi di lingkungan baru, tetapi dengan dukungan masyarakat sendiri, kita dapat beradaptasi di lingkungan baru. Mengingat warga Desa Talun menyambut kita dengan sangat hangat, ramah. Dan warga Desa Talun sendiri bisa memaafkan tingkah laku kami di saat memulai KKN di Desa Talun ini. Seiring berjalannya waktu, kami mulai mengenal masyarakat lebih dekat. Ada di mana kita menjalankan program yang kami buat dan dibantu oleh warga Desa Talun. Ada kalanya juga di mana kami bersama warga bercanda tawa agar silaturahmi terjaga. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan kehadiran kami selama melakukan KKN di Desa Talun ini menjadi momen yang dapat dikenang bagi warga Desa Talun. Satu, dua, tiga. Desa Talun bersatu untuk maju. Ya pokoknya alimun saking petugas kan.
dulu saja. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother, like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see. We're just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with. Thank you.